Ya, untuk giveaway phone gaming sama ada Black Shark 4 Pro ataupun ROG, dekat video yang lama aku yang aku dah buat untuk sempena 1 juta subscriber, korang boleh klik kat atas ni, okey? Ataupun tengok dekat komen untuk join. Hey guys, assalamualaikum. Shadow di sini, kasih terima satu kali. Shadow. Seperti yang korang baca di title, hari ni aku akan buat versus demi versus. Seperti yang korang tahu, aku memang suka gila Tex Adilla. Sebenarnya Tex Adilla ni, dia lebih kurang sama je dengan dia punya Mexican rap. Cuma dia punya sos dia berlainan dengan ayam saja berlainan. Dan rasanya ini yang keluaran lama dia Twister, dia comeback. Serta seperti biasa, kalau bulan puasa, of course, media akan bawa dia punya foldover. Favorite aku adalah chicken. Beef ni, dia macam kurang ngam sikit. Serta dia datangkan juga dengan sos yang baru tau, iaitu sos garlic. Dan aku sangat-sangat tabik untuk Texas. Dia punya ni tutup. Nampak? Mantap. Dalam dia macam ni. Dua tight. Oh, aroma dia sedap. Dia punya wrap dia unik sikit lah. Kan? Wrap dia unik sikit. Dia belah dua. Aku rasa dia pakai burger dekat quarter pounder lah. So, satu suapan untuk korang. Saya dah tak makan banyak tau, so saya makan separuh je. Bismillah. Puas hati. Dia punya spicy dia just nice. Rasa lah, nikmat. Korang mesti tertanya kan kenapa boleh rangup lagi. Sebab bila aku dah beli separuh mam, aku letak dalam oven, letak suhu dalam 60-70 macam tu. So dia kekal warm. Sedap. So dia tu kan, masam-masam, lepas tu pedas, makin naik makin naik tu yang menikmatkan dia lah. Pasal dia rasa masam tu, rasa macam daripada tomato ni. Puas tu gila. Yang ni pun saya makan separuh tau, Twister. Bismillah. Alah, nampak pun dah tahu kering dah. Kering. Sumpah kering. Beza tau bila kau dah makan Tex Adilla. Lepas tu kau makan yang ni, dia punya impact dia macam kau makan pada makanan mewah, drop ke makanan murahan lah macam tu. Faham tak? Perumpamaan dia. Kurang best lah ni. Dia punya feeling dia macam kau makan dekat dalam dia punya bowl. Kan ada potato, ada popcorn kan macam tu. Dia tak best. Wah, ni nampak basah sikit. Oh, garlic dengan yang bawah ni kuat sangat. Tak kena.
Bagi penggemar sos garlic dan juga suka rasa bawang yang kuat, korang boleh go yang ni. Kuat tau, dia punya tangkap sos dia. Sedikit mengecewakan lah. Letak sos pun sedap. Kita mau makan nanti. Ini ada bawang juga ke? Sos dia ciput dia letak. Yes. So istimewa dia yang sedap. Garlic tu mengarut. Dan kena ambil ayam. Ayam ni dia punya tekstur dia lagi nice. Ni nice. Untuk sos special dia ni, kena dengan bawang kat dalam ni. Kalau yang garlic tu, garlic dia dah kuat. Lepas tu ada bawang lagi. Dia macam lagi tambah over kat situ. Masih teringat kata Isadila. Ini aku nak simpan tau. Kita buat segigit, okay? Beza gila. Ya Allah. Terus terasa aku punya lidah tu pedas-pedas balik semula. Aku Melayu go lah tak sedila. Sedap banget. Oh iya, aku nak makan kau tapi tak boleh. Sekarang kekenyangan, rasa nak tidur. Dan ya guys, video sampai sini saja. Korang-korang je aku makan semua jenis yang wrap-wrap ni dari pelbagai jenis fast food. Kalau korang ada idea sempena bulan puasa ni nak aku makan apa, dekat kedai mana, bazar mana, bolehlah drop komen dekat bawah, okay? InsyaAllah aku akan terjah ke sana untuk membelinya. Kedua-duanya, bye. Tak hati-hati tu, okay?